Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube hobinya Ayazam. Hari ini saya ingin mengajak Kakak berbicara tentang baut. Tapi sebelumnya ya Kak ya, saya minta maaf jika nafas saya terdengar ngos-ngosan. Karena saya dan anak saya habis kena habis sakit Kak. Ya, terkena virus yang lagi tren saat ini, koronce ya. Emang alhamdulillah saya dan anak saya terkenanya sudah vaksin 2 kali dan booster 2 kali dan anak saya sudah vaksin 2 kali, jadi nggak berat, hanya demam 2 hari ya, tapi 1 minggu lemas. Oke, back to topic, kembali ke topik pembicaraan. Saya ingin mengajak Kakak ngobrol tentang baut. Nah, di sini sudah banyak baut Kak. Baut stainless steel, saya pernah ngobrol dulu, saya akan memakai stainless steel untuk motor saya. Nah, di sini ada stainless steel, sudah saya beli seharga Rp175.000. Nih, jumlahnya itu, ini sudah saya pasang 2 ya, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 3, 7, 8, 9, berarti ada 9 baut yang saya beli dan saya beli seharga Rp175.000 satu set. Komplit dengan mur dan ringnya. Nah, di sini baut-baut yang saya kumpulkan untuk bagian-bagian lainnya. Jadi, saya memang memakai baut stainless steel. Ini namanya stainless steel kepala L dengan stainless steel 304 dengan kepala L. Kepalanya macam-macam, Kak. Ada model seperti ini. Seperti ini ya, Kak ya. Bisa dilihat nih. Dan ini yang heksagonal. Nah, sebetulnya ukuran baut itu yang saya tahu ya, Pak, Kak ya. Yang saya tahu ukuran baut itu ada 2. Inci dan metrik. Nah, karena Indonesia menggunakan metrik, maka baut-baut yang kita pakai biasanya ukurannya metrik. Nah, karena ukurannya metrik, ada tulisan M di dalam kode-kodenya. Berarti kalau ada tulisan M6, berarti baut itu ukuran metrik dengan diameter 6 mili. Nah, seperti ini. Ini harusnya pakai skate mat, Kak. Jangka sorong, cuman saya nggak punya nih. Nah, ini baut ini ukurannya 6 mili diameternya. Dratnya metrik, ya. Dan panjangnya 20 mili. Berarti kalau mesin baut seperti ini, itu L6. Baut L, ya, stainless steel 304 M6 kali 20 mili. Nah, baut ini juga ada ringnya, Kak. Ini saya beli ringnya satu plastik gini, isi 130.000 saya beli. Dan juga ada springnya. Kayaknya saya mau pasang springnya juga deh. Ya. Jadi komplitnya seperti ini, Kak. Ada spring, ada baut, ada spring, ada washer. Saya dulu waktu kerja nyebutnya washer ya. Ring dan murnya. Nah, di sini sudah ada beberapa yang saya pasang, Kak. Sebelah sini. Sini. Bawah sini juga pakai baut L. Ini saya belum ketemu. Semuanya di sini saya gunakan baut L. Gitu. Nah, oke, pembahasan baut sudah selesai. Oh iya, kenapa saya beli stainless steel 304? Ini belum saya bahas nih. Padahal kan di luar sana juga ada baut titanium, ya Kak ya. Baut ProBolt. Saya lebih senang stainless steel 304 karena dia anti-slack. Jarang banget saya menemukan dia slack ya. Terkunci macet ataupun macem-macem gitu. Tahan karat, itu yang utama. Dan penampilannya juga bagus gitu loh. Nah, jadi itu alasan saya memakai baut stainless steel 304. Nah, di sini kita kembali pengelasan ya, Kak. Di sini ada tempat-tempat yang masih saya titik. Saya kemarin mencoba aja sih, nggak nyeting ya. Bagaimana posisinya, gitu. Nah, sekarang saya mau mempersiapkan untuk pengelasan.
mesin las sudah saya keluarkan, gerinda sudah saya keluarkan, motor pun juga sudah saya keluarkan. Saya mau nyabut, aduh, mau ngelepas ini titik-titiknya, mau setting lagi, tapi ternyata badan saya nggak mengizinkan, Kak. Fisik saya masih lemah, kurang kuat. Dilanjut di video berikutnya aja deh prosesnya, saya mau istirahat dulu. Oke ya, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak, ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak, yang terjadi pada kakak hari ini, dan juga yang terjadi pada saya hari ini, senang, sedih, susah, sakit, sehat, tetap jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what